Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam channel ini. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga kita akan saling berbagi informasi, yaitu kabar yang cukup mengejutkan masyarakat dan publik mengenai kabar terbaru Fikoh dan Fomal. Bagaimana kabar mereka tersebut yang cukup mengagetkan masyarakat saat ini? Simak videonya sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Nama Rofiqoh Isnaini tak dipungkiri selalu jadi sorotan karena kisah asmaranya dengan Fomal Haud Zamel ketika menjadi peserta di Liga Dangdut Indonesia atau LIDA 2019 yang lalu. Fomal selaku guru fashion dalam acara tersebut terus berjuang untuk mendapatkan cintanya Fiqoh. Tak disangka, kini keduanya sudah jadi pasangan suami istri. Lama tak terdengar, baru-baru ini publik dikejutkan dengan kabar yang datang dari rumah tangga Fiqoh dan Fomal. Panggung LIDA 2019 berhasil jadi lahan perjodohan bagi pasangan viral, yaitu Fiqoh dan Fomal Haud Zamel. Lewati berbagai perjuangan yang tak mudah selama beberapa bulan, Fomal berhasil buktikan cintanya hingga mengajak pujaan hati ke jenjang yang lebih serius. Dan yang bikin romantis, Fomal berhasil membuat Fiqoh terima lamarannya untuk menikah di hadapan masyarakat luas. Momen tersebut berlangsung pada tanggal 7 Juni 2019 yang silam. Fomal lamar Fiqoh di konser LIDA yang disaksikan oleh jutaan pasang mata. Melihat pemandangan tersebut, publik dibuat terharu dan bahagia, terutama bagi mereka yang sudah lama mengikuti perjalanan cinta keduanya sejak dari awal. Tak lama dari lamaran tersebut, keduanya sudah melangsungkan nikah siri. Hal itu diakui Fiqoh dalam kanal YouTube Adis Gilang pada tanggal 24 Desember 2019. Di awal tahun 2020, mereka pun melangsungkan resepsi pernikahan yang dihadiri oleh keluarga besar. Perjalanan cinta yang terbilang cukup singkat itu membuat banyak masyarakat kagum. Pasalnya, Fomal tak hanya sekedar omong kosong, melainkan ia membuktikan cinta dan keseriusannya. Tak dipungkiri, banyak para wanita yang iri pada Fiqoh. Apalagi, kemesraan yang kerap terlihat bukan berkurang, melainkan semakin bertambah usai keduanya menikah. Namun, baru-baru ini ada kabar mengejutkan datang dari rumah tangga Fiqoh dan Fomal. Beberapa waktu yang lalu, Fiqoh pajang potret dalam balutan gaun berwarna merah. Kemudian di kolom komentar, seorang rekan kedapatan singgung kabar soal adanya banting timbangan. Ternyata maksud dari percakapan mereka yaitu membahas soal berat badan Fomal yang bertambah usai menikah. Tak lagi memikirkan berat badan, Fomal mengaku telah lama lupa akan timbangan. Dari percakapan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Fiqoh dan Fomal kaya akan kebahagiaan, sehingga membuat nafsu makan Fomal kian meningkat. Terlebih sudah ada Fiqoh yang mengurus dan menyediakan setiap kebutuhannya. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua mengenai kabar terbaru Fiqoh dan Fomal saat ini. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.